Kapolsek Patumbak Kompol Yasir Ahmadi yang diwakili Babin Kamtibmas Polsek Patumbak memberikan santunan kepada anak yatim Kecamatan Medan Denai. Pemberian santunan ini selain sebagai bagian dari program Jumat Berkah, juga sekaligus mendoakan orang tua Kapolsek yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Acara pemberian santunan anak yatim dilaksanakan di Aula Polsek Patumbak yang dihadiri 50 anak yatim. Program Jumat Berkah Polsek Patumbak ini dilaksanakan berkesinambungan untuk berbagi sesama umat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.